Iya, kalau total siswa kan di sini katanya ada sekitar 250 lebih. Nah, tapi yang kita hadirkan hanya perwakilan, hanya ada sekitar 85 orang. Nah, ini merupakan bagian dari nanti yang kita persiapkan untuk dia bisa bercerita dengan yang lainnya. Bahkan yang lebih uniknya lagi, di sini pun ada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, yang inklusi. Nah, tadi kita ajak berkomunikasi ternyata nggak ada masalah. Mereka ini karena memang punya kekhususan, akhirnya punya poin lebih yang juga bisa membantu menerapkan nilai-nilai anti korupsi ini. Gitu.